Komisi 5 DPR RI menyampaikan pengalihan wewenang penerbitan SIM dan STNK dari Polri kepada Kementerian Perhubungan memerlukan pembahasan yang mendalam. Ditemui dalam rapat pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2019 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di Gedung Nusantara DPR RI Senayan Jakarta, anggota Komisi 5 DPR RI Muhammad Aras menyampaikan sistem penerbitan SIM, STNK, dan BPKB di pihak kepolisian sudah berjalan sehingga pengalihan wewenang ke Kemenhub akan menjadi pembahasan yang panjang. Tentu yang bisa memberikan kesempurnaan kepada undang-undang ini sangat dibutuhkan. Karena intinya adalah bukan persoalan siapa yang menerbitkan surat-surat atau administrasi, menyelesaikan administrasi, siapa yang harus melakukan penindakan. Yang terpenting adalah memberikan pelayanan yang maksimal. Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Nur Hayati menjelaskan, wacana pengalihan wewenang penerbitan SIM STNK tersebut terkait dana preservasi jalan yang masuk ke Polri, sedangkan wewenang pelaksanaannya berada di Kementerian PUPR. Untuk itu, Komisi 5 DPR RI akan membahas agar penerimaan dan penggunaan dana preservasi dapat dilakukan dengan tepat dan sesuai ketentuan. Karena kita ada dana preservasi jalan yang harus diberikan kepada Kementerian PUPR untuk dana preservasi jalan. Sementara PNBP-nya masuk di Polri sekarang ini. Itu dan Komisi 5 tidak bisa mengawasi dana itu masuk kemana saja atau dipakai untuk apa saja. Ferdian dan Julian, TVR Parlemen melaporkan.